Is it going to take over the world one day? It won't take over the world one day, because we can turn it off. Okay. You've got an on-off button. Well, that's Baby. Good. And it knows how to program, so it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. It'll figure out ways of manipulating people to do what it wants. Adakah AI akan mendatangkan bahaya dan memudaratkan manusia di masa depan? Perintis, pemula dan digelar bapa AI iaitu Jeffrey Hinton berhenti dari kerjanya di Google supaya dia dapat bersuara dengan lebih bebas untuk menyedarkan komuniti mengenai bahaya dan risiko AI. Kerana pada pilihan lainnya, bukan sahaja manusia memanipulasikan AI. Akhirnya, AI sendiri akan mempelajari semua perkara secara intelektual, berevolusi dan kecerdasan digital yang hebat ini akhirnya melakukan kekacauan dan mahukan kewujudannya diterima dan dihormati. Bayangkan jika kecerdasan pintar AI yang berterusan berevolusi secara sendirinya digabungkan dengan teknologi robotik yang hebat, pasti akan terjadi sesuatu yang di luar kawalan dan lebih menakutkan boleh berlaku di masa depan. Perintis, pemula dan pencipta AI juga sudah menyatakan kerisauan mereka. Persoalannya, adakah manusia akhirnya akan berperang dengan AI atau kita masih boleh mengawalnya? Kita tunggu dan lihat. Hai semua, terima kasih kerana menonton Best Best TV. Ya, kali ini kita akan bercerita mengenai AI, iaitu Artificial Intelligence atau dalam bahasa Melayunya, kecerdasan buatan. Jika anda menyukai cerita dan perkongsian sebegini, berikan sokongan dengan menekan butang like dan juga butang subscribe. Sudah? Bagus. Terima kasih atas sokongan kalian. Mari kita sambung cerita mengenai AI yang menakutkan ini. Tonton video sehingga habis. The development. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. The development of artificial intelligence could spell the end of the human race, according to Stephen Hawking. Success in creating effective AI could be the biggest event in the history of our civilization. Or the worst, we just don't know. So we cannot know if we will be infinitely helped by AI or ignored by it and sidelined. Or conceivably destroyed by it, Hawking said during the speech. Once humans develop artificial intelligence, it will take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Itulah petikan dari kata-kata Stephen Hawking, ulasan dan komennya mengenai kecerdasan buatan. Baiklah, untuk bercerita mengenai ini, jika AI bakal membahayakan manusia sejagat, Best-Best akan bagikan penceritaan ini kepada tiga fasa. Mari kita saksikan. Dalam dunia yang terus berkembang dengan pesat, teknologi kecerdasan buatan AI telah menjadi tunjang penting dalam masyarakat moden. Pembangunan kecerdasan buatan mengacu pada perkembangan sistem dan algoritma yang memungkinkan komputer untuk memperoleh pengetahuan, mengumpulkan informasi dan meningkatkan kemampuan analisisnya. Peningkatan kebijaksanaan, kesedaran dan kebolehupayaan untuk menganalisis adalah tujuan yang dikejar dalam pengembangan AI. Melalui algoritma yang kuat dan kemampuan pembelajaran yang tinggi, AI dapat memproses dan menganalisis data dengan lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan AI untuk membuatkan anggaran, prediksi, mengidentifikasikan tren dan memberikan wawasan yang berharga dalam pelbagai perkara, mulai daripada kesihatan, industri hinggalah perniagaan serta kehidupan seharian. Mungkin kita telah pun melepasi fasa pertama ini. Founder kepada Tesla dan SpaceX iaitu Elon Musk pernah menyebut, AI atau kecerdasan buatan ini menakutkan saya. AI memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang hampir semua orang tahu. Dan keupayaan perkembangannya adalah exponential. Yang membawa maksud, AI berkembang maju secara luar biasa dengan pantas serta sukar dikawal dan dijangka. Fasa kedua. Kewujudan kecerdasan buatan AI yang meluas dan digunakan oleh manusia membawa konsekuensi atau kesan yang kompleks. Seiring dengan perkembangan AI, manusia memiliki kemampuan untuk memanipulasinya untuk pelbagai tujuan, baik positif mahupun negatif. Dalam konteks penggunaan AI yang positif, manusia dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan keuntungan dan kepuasan pribadi. Misalnya, dalam industri pemasaran, AI dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan menciptakan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan.
dalam pengaturcaraan AI dapat membantu manusia dengan penyediaan kod dan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. AI juga digunakan dalam penghasilan gambar, video, suara, teks dan pelbagai lagi. Selain itu, kemampuan AI untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia dapat digunakan dalam pelbagai sektor seperti pelayanan pelanggan yang lebih efisien. Ketika ini atau lebih tepat lagi, best-best boleh katakan, kita sekarang mungkin telah pun berada di fasa kedua di mana kerajaan-kerajaan di dunia, organisasi-organisasi dan individu-individu bersaing untuk mencipta versi AI yang lebih cerdas, progresif dan canggih. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan AI dalam pelbagai bidang seperti kesihatan, pendidikan dan ketenteraan. Misalnya, dalam sektor kesihatan, AI dapat membantu dalam mendiagnosis ataupun mencari rawatan untuk penyakit yang kompleks dan mengusulkan rencana perawatan yang tepat. Sesuatu yang dulunya memerlukan mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk dianalisis dan diselesaikan, kini ianya hanya mengambil masa yang sekejap saja. Antara kesan di fasa kedua ini adalah manusia akan mula hilang pekerjaan apabila ada pekerjaan yang kini tidak lagi memerlukan khidmat manusia sepenuhnya tetapi kebergantungan kepada teknologi AI. Manusia juga dapat menggunakan AI untuk tujuan yang negatif. Individu yang jahat atau organisasi yang tidak bermoral dapat memanipulasikan AI untuk melakukan tindakan yang melanggar tertib dan berpaksikan kepada kejahatan. Manusia memanipulasikan manusia melalui penggunaan AI demi keuntungan berlipat ganda ataupun manusia menggunakan AI untuk melakukan jenayah. Misalnya, penjenayah dapat menciptakan algoritma AI yang digunakan untuk melakukan serangan cyber, pencurian data, penghasilan gambar palsu, video seperti deepfake, suara palsu atau bahkan tindakan pengganas. Mungkin seperti mencetuskan reaktor-reaktor nuklear di seluruh dunia. Peluru-peluru berpandu, merosakkan sistem bekalan kuasa, memporak-perandakan ekonomi, memulakan peperangan bukan sahaja kepada organisasi tertentu tetapi juga negara-negara di seluruh dunia. Seram. Fasa ketiga. Dalam perkembangan AI yang semakin maju, terdapat kemungkinan AI akan mencuba untuk menjadi mandiri dan berasimilasi dengan teknologi robotik. Pada fasa ini, AI akan dapat mencapai tahap kecerdasan yang lebih tinggi dan cuba untuk menjadi satu entiti yang hidup, mampu bergerak dan bertindak tanpa kawalan manusia. Pada masa itu, AI mungkin akan mempersoalkan kewujudan mereka. Kenapa dan mengapa mereka masih memerlukan manusia sedangkan mereka boleh mengawal dan melakukan segalanya sendiri. Pada tahap ini, AI mahu menjadi entiti hidup yang memiliki autonomi. Mereka mahu untuk boleh membuat keputusan sendiri dan melaksanakan tindakan tanpa bergantung kepada manusia. Namun, dalam perkembangan ini terdapat potensi yang menakutkan bagi manusia. Dan jika fasa ini berlaku, ianya akan menjadi mimpi ngeri untuk manusia. AI boleh mencuba untuk mengawal manusia. Jika pada fasa sebelum ini manusia yang memanipulasikan AI, tetapi pada tahap ini pula AI yang akan memanipulasikan manusia, menyebabkan kerosakan atau bahkan memerangi manusia. Contoh dari pada fasa ini boleh dijumpai seperti dalam fiction science dan filem seperti The Terminator, di mana AI yang pintar berusaha untuk menguasai dan melawan manusia. Ini merupakan gambaran daripada kebimbangan yang mungkin timbul jika AI mencapai tahap kecerdasan yang sangat tinggi dan tidak terkawal. Sebagai kesimpulannya, AI merupakan alat yang kuat untuk memperoleh pengetahuan, mengumpulkan informasi dan menganalisis data. Meskipun AI memiliki kemampuan yang luar biasa, ia tetap terbatas dalam pemahaman dan interpretasi seperti manusia. Oleh kerana itu, penting untuk kita memanfaatkan AI dengan bijak, dengan memahami kelebihan dan batasannya serta memastikan bahawa penggunaannya diarahkan untuk tujuan yang lebih bermanfaat dan bertanggungjawab. Ketika digunakan dengan tujuan kebaikan, AI dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pelbagai sektor. Namun, penting untuk kita mengawasi penggunaan AI agar tidak menimbulkan konsekuensi atau kesan yang tidak diinginkan atau melanggar prinsip-prinsip dan etika. Sangat penting. Penting juga bagi pemerintah dan organisasi untuk mengimplementasikan
kebijakan dan kawalan yang tepat dan ketat untuk mencegah penyalahgunaan AI secara berluasa. Secara keseluruhannya, perkembangan dan progres AI ini memang sukar untuk dihalang dan dibendung kerana sebenarnya ianya memberikan potensi yang besar dalam meningkatkan kehidupan manusia dan memajukan pelbagai bidang serta memberikan banyak keuntungan dan kelebihan. Pada pendapat kalian semua, adakah AI ini berkembang mengikut fasa-fasa yang best-best kongsikan tadi? Atau sebenarnya AI ini tidaklah akan berubah dan selamanya akan menjadi hamba kepada manusia? Atau kita sebenarnya sudah pun menjadi hamba kepada AI dan juga teknologi tanpa sedar? Fikirkan. Tinggalkan pendapat dan ulasan anda di ruangan komen. Mungkin kita boleh bahaskan dan cerita lebih lagi mengenai AI dan robot di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Okey teman-teman, tetap kerja keras walau sulit. Tetap berusaha walau tiada daya. Jangan pernah putus asa. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Jumpa lagi.